Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam Maximania. Dalam video singkat kali ini, Pertama 7 ingin mencoba apakah helm bawaan atau helm gratisan dari All New Honda Vario 160 nih akan muat di bagasinya. Mari kita coba. Pertama-tama tentu buka joknya dulu ya. Oke. Udah kebuka. Terus ambil helmnya. Kita buka bagasi di bawah jok. Ini bagasinya lumayan ya, lumayan lega. Terus apakah muat helm full face? Kemungkinan tidak sih. Tapi kalau helm open face seperti ini muat. Open face ya. Mari kita coba. Oke, taruh dulu di tripod. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tata letak dari helmnya sendiri. Misalkan visor di belakang, nggak bisa ya. Kalau visor di belakang nggak bisa. Tuh, tidak bisa kalau visor di belakang. Lantas bagaimana kalau visornya di depan? Muat dengan sempurna. Ada space sedikit, mungkin bisa untuk jas hujan, tapi di selip-selipin memaksa dikit itu. Oke, kita coba aja. Nah, helmnya sudah masuk. Lantas bisakah ditutup itu joknya? Ini dia, kita tes bisa nggak nutup joknya ini. Curut. Rapat ya, rapat. Bisakah dikunci? Ini yang penting. Bismillah. Bisa tertutup dengan rapat. Jadi helm bawaan dari All New Honda Vario bisa muat di sini, di bagasi All New Honda Vario 160 seperti itu. Semoga video singkat ini bermanfaat terkait apakah helm bawaan Honda Vario 160 bisa muat bagasi ini motornya. Ternyata sukses bisa dan tentunya aman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait All New Honda Vario 160 bisa ditinggalkan di kolom komentar bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.